Fun Art Jessie Clarfour. Halo semuanya, hari ini stop dulu, ada mobil. Hari ini kita mau ke Fun Art. Kamu bisa langsung Jessie, kamu bisa langsung aja, tidak perlu turun seperti mama. Hari ini kita mau ke dokter gigi, mau bersihkan gigi dan mau bersihkan gigi sama anakku. Cuacanya itu sekarang mendung. Yang penting tidak hujan ya. Ya, yang tadi belok ya. Aku mau pakai jaket yang sedikit tebal, tapi kepanasan. Sekarang jaket jeans sedikit dingin. Ini cuacanya tuh sedikit bingung kan, kalau pakai jaket sedikit tebal kepanasan, kalau terlalu itu harusnya setengah, tidak untuk musim panas, tidak untuk musim dingin jaket itu. Aduh. Ya sudah dalam perjalanan berangkat kita lebih cepat karena aku selalu berhenti di perjalanan. Kemana guys, kosong kemana? Kita lewat sini, nanti pulang mungkin lewat sana, lewat Daika. Sekarang lewat sini aja karena anginnya cukup tidak sepoi-sepoi, jadinya kalau lewat sini kan anginnya nggak terlalu terasa, masih cukup terasa malah sedikit. Jadi rute yang selalu aku yang selalu sering lewati, tapi aku tidak pernah bosan untuk bikin filmnya. Padahal ya ini lagi rutenya. Afstand 1 kilometer, activiteit 5 minuten. Belok. Sekarang belok. Sudah diperbaiki jadi sedikit besar. Hah? Ya, baru tahu kok. Ya, desanya sedikit tinggi sekarang. Biar tidak ngebut. Sekarang kasih ini palnya. Kasih pal sini biar mobil gantian kalau ini aspalnya baru, ini beberapa minggu lalu. Ini parkir juga diperbaiki, parkir di sini ada kolam renang, di sana orang bisa kursus renang dan berenang. So, yang ini juga trotoarnya diperbaiki, di baru ininya apa namanya, tekelnya, trotoarnya masih bling-bling gitu. Disini juga, cuma yang aku ini ada busa.
halte di sebelah sana. Cuma yang aneh yang di sini ya, ada trotoar tapi trotoarnya tuh nggak sampai ke sana. Sini lihatin ya, cuma sampai sini trotoarnya. Trotoarnya sampai sini aja. Dulu sampai sana tuh lurus. Karena mungkin karena untuk itu deh. Untuk ke orang yang punya anjing biar bisa jalan-jalan di sini mungkin. Bisa PO di sana. Makanya tidak dikasih trotoar lagi sebelah sini. Sayang sekali menurut aku. Sampai ke dokter giginya. Belok sini aja guys, masuk ke trotoar aja. Kalau sepeda sih diperbolehkan. Kayak masih kinclong ininya. Trotoarnya. Ada banyak mancing tuh guys. Kamu bisa mancing sama Papa Adol, cuaca bagus. Tapi ikannya harus dikembaliin, tidak dibawa pulang kalau mancing di sini. Wah, ada matahari. Yes. Tuh. Ini dokter giginya, belum dokter gigi. Gigiku sudah dibersihkan. Aduh, enak sekali. Sakit tapi enak sekali, sudah bersih. Ye, 6 bulan lagi ke sana, bulan Desember. Sekarang kita pulang. Dan sekarang ambil rute lain. Nah, tadi kita pakai ke dokter gigi rutenya naik sepeda. So, dari dokter giginya di sana. Dari sini, tadi belok dari sana ke sini. Sekarang dari sini belok ke kanan. Aku mau lewat rute lain. Jangan pakai rute. Pakai rute lain, sekarang pakai rute yang konjesi dulu. Ya. Lurus. Masih lurus. Masih lurus. Kalau ke perumahan itu jalannya bukan aspal, jalannya batu bata gitu. Duk. Kurang, anjing aja kurang. Bayi laki-laki sudah lahir. Kenapa pakai duk begini jalannya? Karena biar yang naik mobil tidak ngebut, naik motor tidak ngebut. Bukan karena jalannya jelek, karena jalan. Ya, nanyak. Kalau nanyak harus cepat. Udah tidak? Yes. Oh, udah dirapihkan, udah di apa namanya, dipotong ininya. Ya, sudah dipotongin ininya, rumput tinggi-tingginya. Cukup banget. Ini rumput sini.
sepi. Ada matahari, yes. Sapi, sapi, ya betul sapi. Sapi. Kuyen, kuyen itu sapi bahasa Indonesia-nya. Ada motor dari belakang. Ya, Ibu liatin ke sebelah sana. Jadi, ya, udah langsung ukuran mama sepedanya, soalnya biar tidak ganti-ganti lagi. Ya, itu naik yang mama gini aja. Jadi bisa untuk sampai umur 16 tahun gitu, atau 17 tahun. Jadi tidak cepet ganti lagi. Anakku ini belinya di toko itu, toko sepeda second hand bekas itu, 75 euro dia beli ya 75 euro. Kalau punya aku sepedanya, aku dikasih tetanggaku dulu waktu aku ke Belanda. Sampai sekarang masih kuat, tapi beberapa kali sih ganti bannya, ban depan sama ban belakang baru kemarin kan, beberapa minggu lalu. Ban depan sama suamiku, sama yang belakang sih sama tukang ban keliling. Ada juga ban tukang keliling perbaiki. Habis aku berapa tuh, 45 euro. Itu bannya dalam and ban luar. Ada dari sana, Jess. Itu tunggu dulu aja. Kosong-kosong dari sana, kosong, Jess. Ya. Mudah-mudahan tidak turun dari sepeda. Hanya macam gini. Ya, hampir sampai. Yes. Tidak turun dari sepeda. Ya. Sorry? Ya? Ya bisa, kita sama-sama sampai. Jadi rutenya sama mungkin, atau satu pelan-pelan yang satu cepat. Bisa juga. Yang ini rutenya pulang dari dokter gigi ke rumah. Sana beda jalur yang ini, tadi ke sini, sekarang ke sana.